Sekarang saatnya aku berubah menjadi iblis Boboiboy ke-8. Iblis, berubahlah. Wah, sapi yang dibeliin Opa ini cepat sekali gedenya. Waduh, ini lihat nih, kita tadi udah bisa tuh peras susu dari sapi ini. Lumayan hasilnya, Upin. Iya, benar sekali, Pin. Aku juga seneng nih sama sapi kita. Kita juga bisa pakai main-main nih sapinya. Nih lihat, aku sekarang lagi duduk nih di atas sapi. Jangan sering-sering dudukin sapinya. Nanti sapinya marah loh. Enggak, ini lihat nih, sapinya kelihatan senyum kan? Wah, ada-ada aja kamu, Upin. Nanti kalau sapinya gedean dikit, kita gunakan sapi ini untuk kurban ya. Iya, benar sekali, Pin. Atau kalau enggak, kita jual nih sapinya. Kita pakai buat beli motor, gimana? Wah, kagak diizinin tuh mungkin sama Opa. Apalagi sama Karos. Apalagi kita bisa dijitak tuh sama Karos. Iya, benar sekali. Aduh, perutku lapar sekali. Mana kagak ada orang lagi di rumah. Aduh, kagak ada makanan tuh di kulkas. Aduh, gimana nih ya? Aku main ke rumahnya Upin Ipin aja ah. Siapa tahu mereka punya makanan lagi di rumah. Aduh, kalau enggak, aku ajak mereka ke sungai aja cari ikan. Aduh, lapar sekali perutku ini. Untung rumahnya si Upin sama Ipin dekat. Kalau jauh, aduh, aku bisa mati kelaparan di sini. Aku coba berangkat dulu ke sana ah. Ada Boboiboy datang. Iya nih Upin, aku kelaparan di rumah. Kulkasku kagak ada makanan. Orang tua aku juga kagak ada di rumah. Aku kesini mau minta makanan ya sama kamu. Waduh, minta makanan ya? Waduh, makanannya baru aja kita habisin berdua sama si Upin. Kamu sih datangnya telat. Aduh, gimana ini ya? Perutku lapar sekali. Lihat nih, kedengaran gak suara perutku? Iya, suaranya keras sekali. Kasihan kamu. Iya nih, aku mau pingsan nih kayaknya kagak makan-makan. Anyway, kita ke sungai yuk. Kita mancing, kita cari ikan. Aku lapar sekali nih. Apa kalian gak kasihan sama aku? Nanti aku mati di sini nih, gimana nih mati kelaparan? Kagak mungkin mati kelaparan, Boboiboy. Aduh, aku kagak bisa kalau ikutan nyari ikan. Tadi Opa sama Kak Ros berpesan, aku disuruh tinggal di rumah aja jagain sapi-sapi ini. Iya, benar sekali, Boboiboy. Maaf sekali ya, aku kagak bisa ikutan. Aduh, dasar. Kalian ini kagak setia kawan. Oke deh, aku ke sungainya sendirian aja. Dasar, mereka kagak mau bantu temennya. Gak apa-apa dah, yang penting aku ke sungai aja sendirian cari ikannya. Nah, ini aku udah sampai nih di sungai. Waduh, aku ke bawah dulu. Nah, di sini nih tempatnya bagus nih buat mancing. Aku turun aja dulu ah. Enak nih kayak mancing di sini. Nah, aku mancingnya di sini aja. Mudah-mudahan dapat ikan banyak dan aku bisa makan sampai kenyang ini. A few moments later. Nah, lumayan udah dapat ikan 5 itu. Itu aja ah. Aku panggang aja tuh sekarang ikannya. Wah, akhirnya ikannya bisa aku panggang juga. Baunya udah enak ini. Aku lagi bentar nih bisa makan ikan panggang. Aduh, kayaknya baunya enak nih ya. Alhamdulillah. Perutku udah kenyang. Waduh, rasanya nyaman sekali kalau perut udah kenyang. Nah, kalau perut udah kenyang kayak gini, rasanya paling enak itu tiduran. Aku tiduran dulu ah, bentar di sini. Cius. 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 Aku mencium
bau darah bocah di sini. Hal ini bisa aku manfaatkan untuk menjadikannya anak buahku. Akan aku cari di mana keberadaannya dia. Kayaknya baunya itu dari sini kalau enggak salah. Kalau aku bisa memanfaatkannya jadi anak buahku, akan kusuruh dia untuk menghancurkan kota. Mana ini tempatnya ya? Aku cium baunya dekat-dekat sini. Aku cari dia. Sini aja biar cepat. Tenang aja. Nah ini dia. Ternyata di sini ada bocah. Ini bocah yang sangat bagus aku manfaatkan. Kayaknya dia bisa melakukan apa yang aku suruh. Hei kau bocah, bangunlah. Dia tidak bangun-bangun juga. Hei kau bocah, bangun kau. Ada apa om? Kakak tahu orang lagi tidur apa om? Kamu ini malah ganggu aja. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan di sini. Ini adalah daerah kekuasaanku. Aku tadi habis mancing di sini. Habis itu aku ketiduran dah. Emangnya kenapa? Ini kan tempat umum om. Ini adalah tempat kekuasaanku. Siapa yang masuk ke daerah kekuasaanku harus mengikuti apa semua kata-kataku. Harus mengikuti semua apa keinginanku. Apa? Tak boleh begitu dong om. Kau melawan ya. Kalau begitu akan kuhajar kau. Sini kau. Dasar kau. Kau sudah melawan apa kata-kataku. Macam-macam sekali nih bocah. Dia tidak mengetahui siapa Uchiha Itachi itu. Sekarang akan aku rubah dia jadi iblis yang sangat jahat. Apa maumu om? Aku kan kagak salah apa-apa om. Diam kau bocah, ikuti semua kata-kataku. Kalau tidak, kamu akan aku panggang di sini. Apa kau mau? Jangan om. Aduh, aku ini sial banget. Di sini tujuannya buat cari ikan, malah ditangkap kayak gini. Diam kau bocah, ikuti apa kata-kataku. Iya om. Ini adalah kesempatanku untuk merubah bocah ini menjadi iblis yang sangat kuat. Sekarang kau tatap mataku. Enggak om, aku enggak berani. Tatap mataku, kau tidak dengar apa yang kukatakan. Iya om. Kuatkan keluarga Uchiha. Mangeki wo Sharingan. Apa yang terjadi dengan tubuhku ini? Aduh, panas sekali. Hahaha. Ini adalah efek di mana kamu akan segera menjadi iblis yang sangat ganas. Aku senang sekali melihat dia kesakitan seperti ini. Nah, dia sudah kembali seperti normal. Hai kebocah, kau sekarang sudah menjadi anak buahku. Oke, siap Tuan Hitachi. Aku sekarang adalah anak buahmu. Apapun yang kamu katakan dan apapun yang kamu suruh, pasti akan aku turuti. Bagus sekali. Sekarang kau pergilah ke kota. Hancurkan seluruh isi kota. Oke, siap Tuan Hitachi. By the way, namamu siapa? Aku dari tadi memanggilmu bocah. Namaku adalah Bobo Boy. Sekarang, namamu adalah Bobo Boy. Iblis kegelapan. Oke, siap Tuan Hitachi. Sekarang, keluarkan jurusmu. Kau sekarang mempunyai kekuatan iblis yang sangat jahat. Oke, siap. Aku akan melakukan sekarang apa yang disuruh oleh Tuan Hitachi. Sekarang saatnya aku berubah menjadi iblis Bobo Boy kegelapan. Iblis, berubahlah. Kekuatanmu sekarang sudah sempurna. Sekarang berangkatlah ke kota. Buat kerusuhan di sana. Oke, siap Tuan Hitachi. Aku sekarang akan berangkat. Kekuatan ini sangat kuat sekali.
tidak ada yang akan bisa mengalahkanku. Aku pergi sekarang ke kota. Aku harus pergi. Di mana kota itu? Ini kotanya sepi sekali. Aku harus cari kota yang sangat ramai. Nah, kotanya dari depan sana. Akan aku buat kotanya sehancur mungkin. Senang sekali rasanya bisa menghancurkan kota. Ini dia kotanya. Aku akan hancurkan dan sampai hancur lebur kota ini. Aku akan coba dulu dari tengah-tengah kota ini. Ini dia kota yang aku idam-idamkan untuk hancurkan. Ini ada banyak mobil di sini. Ini ada bus. Akan aku hancurkan busnya. Hancurlah kau bus. Hancur semuanya. Apa ada lagi? Ini dia banyak mobil di sini. Bakar semuanya. Bakar semuanya sampai hancur lebur. Siapa yang berani? Tidak ada yang bisa menghalangiku. Apa kau pergi? Akan kuhajar kau. Puas rasanya bisa menghancurkan kota ini dengan senang hati. Mana polisi-polisi cungguk itu? Lawan aku. Akan bakar semuanya. Bakar. Ini kau. Polisi datanglah. Para polisi sudah datang. Mana lagi polisinya yang bisa aku ajar ini? Aiko, Ultraman, Spiderman dan juga yang lainnya. Datanglah ke kota. Lawan aku sekarang. Tidak ada yang bisa menandingiku. Nah teman-teman, si Bobo Boy semakin kacau teman-teman. Dia membuat kerusuhan di kota ini karena dihipnotis oleh Uchiha Itachi. Waduh, jahat sekali ya Uchiha Itachi. Apakah semua kota ini akan hancur dibuat oleh Bobo Boy Iblis ini teman-teman? Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya guys. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Dadah.